warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Roy Sunarlan di channel Roy. Pada video kali ini saya akan mereview tentang rest area di daerah Pastro. Nah, kita review satu-satu mulai dari arah timur sampai ke barat, mulai dari Probolinggo sampai ke Pasuruan. Oke, guys, kita lihat video berikutnya. Let's. Satu kilometer lagi masuki rest area Tongas. Ini adalah rest area nomor 2 dari timur di ruas tol Pastro. Mari kita coba untuk masuk di rest area Tongas di kilometer 800. Diperbaiki, ada yang diperbaiki, sudah ada musolanya, toiletnya juga sudah ada. Nah, ini musolanya, ini toiletnya sudah ada, dan di sini ada Alfa Express. Oke, kita istirahat dulu, guys. Inilah kondisi tol rest area Tongas. Di sana juga ada Indomaret. Ini Alfa Express. Pom bensinnya masih belum ada. Ini untuk toiletnya, cukup bagus ya toiletnya, bersih. Di sini belum ada pom bensinnya, guys. Nah, beda dengan rest area yang lain. Kalau rest area yang lain mungkin bisa kendaraan-kendaraan besar bisa masuk, truk bis itu. Kalau di sini masih dilarang, itu ada pembatas jalan sehingga bis dan truk tidak masuk. Mungkin karena luar lahan parkirnya masih sempit, guys. Jadi yang bisa masuk hanya kendaraan kecil. Oke, inilah rest area 819B di daerah Tongas, ruas tol Pastro. Baiklah, sekarang kita keluar dari rest area Tongas di kilometer 820. Ini juga masih perbaikan. Keluarnya ke jalan tol Pastro masih perbaikan. Ini ada masih
mungkin mendekati Lebaran sudah selesai nih. Nah, ini jadi dilebarkan ditambahi kelebarannya. Di Pasuruan kilometer 792 rest area 792 B. Ini yang Pasuruan ke lebih luas di sini daripada di Tongas. Basmala di sana. Ada banyak ada basmala ya. Jadi ada toiletnya juga. Sudah. Ada kan? Ini ada toiletnya sudah lengkap. Ada basmalanya dua malahan. Nah, ini ada. Juga dalam tahap renovasi. Ini masjidnya sudah jadi masjidnya besar. Ini, jadi lebih luasan di rest area Pasuruan. Untuk kendaraan besar truk, nah ini sudah ada parkirnya sendiri sehingga tidak mengganggu yang mobil-mobil kecil. Pertaminaan. Oh, no. Pom bensin masih dibangun ini. Pom bensin masih dibangun. Mungkin ya Lebaran mungkin sudah selesai. Jadi pom bensinnya cukup besar. Kali yang di seberang ini adalah res area 792A. Juga lebar sekarang ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita.